Festival Fun Fly atau Terbang Bebas Gembira penutup rangkaian acara kejuaraan para layang internasional di Sumedang, Jawa Barat. Para penerbang menggunakan kostum unik saat melakukan acara Fun Fly di langit Sumedang. Kejuaraan para layang dunia yang berlangsung di Kampung Toga dan Batu Dua Sumedang diikuti 21 negara ini ditutup dengan Festival Fun Fly atau Terbang Bebas Gembira. Di Fun Fly atau Terbang Bebas Gembira, para penerbang mereka tidak hanya sekedar terbang, namun uniknya mengenakan kostum nyentrik dan lucu. Para penerbang menggunakan kostum bentuk lalat, monyet, burung, juga budaya Indonesia seperti reog Ponorogo, pakaian adat Papua, dan masih banyak lagi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan kejuaraan para layang internasional di Sumedang merupakan yang pertama dan berlangsung sukses. Peserta sangat antusias dengan menggunakan kostum berbagai macam corak, warna, berbagai macam budaya dari beberapa profesi pun ditampilkan. Dengan kreativitasnya, kapal berudara ini luar biasa, baru terjadi di Sumedang, dan di Indonesia pun hanya berapa, hanya dua tempat ini. Festival pertama ada di Paris dan sekarang di Sumedang. Pelaksanaan Festival Fun Fly menyedot perhatian masyarakat. Ribuan masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan terbang gembira tersebut, sekaligus ingin melihat para atlet para layang dari dekat. Diki Guntara, Bandung TV.